Di laga lainnya, tuan rumah Bali United harus mengakui keunggulan tamunya PSS Sleman. Bali United menjadi melawan PSS Sleman di Stadion Iwayan Dipta Jumat sore pada laga pembuka kompetisi Liga 1 2023-2024. Namun tuan rumah kesulitan mengatasi tekanan Laskar Elang Jawa yang tampil disiplin. Pada babak kedua, sebuah kesalahan Brua Nouri saat melakukan back pass harus dibayar mahal. Ricky Cawor yang mendapat durian runtuh langsung mengeksekusi bola ke gawang yang kosong ditinggal penjaga gawang Adilson Maringa. Gol Ricky pada menit 47 menjadi pembeda di laga ini. PSS sukses mencuri kemenangan 1-0 atas tuan rumah Bali United. Kiper Persib